Selanjutnya masih berkaitan dengan segitiga. Ini segitiga, siku-siku kita akan belajar tentang teori Pitagoras. Ingat ini hanya berlaku di segitiga, siku-siku. Ya, siku-siku tandanya kayak gini. Misalnya apakah saya kasih nama segitiga A, B, C. Rumusnya misalnya untuk mencari panjang AC. Panjang AC berapa sih? Panjang AC dicari dari akar dari AB dikuadratkan ya, ditambah BC juga dikuadratkan. Bagaimana kalau untuk mencari BC, misalnya AC sama AB dari ketahui. Untuk mencari BC berarti akar dari AC, AC kuadratkan C dikurangi AB, ini juga dikuadratkan. Bagaimana untuk mencari AB? AB dicari dari akar dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, misalnya kita masukkan angka ya. Misalnya di sini ada bentar. Misalnya di sini 8, di sini 6 cm. Berapa panjang AC? Kita tinggal langsung masukkan di sini. Berarti AC itu berarti akar dari AB kuadrat. AB kuadrat berarti 8 kuadrat ditambah BC kuadrat. BC kuadrat 6. 6 kuadrat 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Untuk dari akar 64 tambah 36 100. Akar dari 110, satuannya sentimeter. Berarti panjang AC-nya di sini 10 cm. Semoga bermanfaat.